Jalur 1 terus ke timur. Jalur 1 terus ke timur. Buka. Bapak kos di sini, jadi aku bakal menemani kamu sampai ke taman. Boleh aku bantu? Ya. Silakan. Masuk Kira. Aku tinggal dulu, kalau ada apa-apa bisa hubungin. Ya. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Как твои дела, ба? Бай-бай, Садика. Aku rindu sekali sama Nana. Banyak bagian dari Semarang yang mengingatkanku padamu. Terutama bagaimana ramahnya penduduk lokal Semarang memperlakukanku, persis seperti yang Nana gambarkan. Matahari tropisnya, seperti berjemur di pantai setiap saat. Mungkin itu sebabnya kulit mereka sawo matang, manis sekali, sama seperti Nana. Aku punya teman baru, namanya Ray. Dia laki-laki yang duduk di seberang mejaku ketika kelas bahasa Indonesia seminggu lalu. Bersamanya, aku menghabiskan waktu di sini, mengunjungi tempat-tempat bersejarah Semarang. Oke, apakah kalian mengerti? Mengerti ya? Gila? Hari pertama, Ray langsung mengajakku bermain bersama anak-anak setempat di lapangan dekat kampus. Kami bermain robak sobat. Nana tahu permainan ini menyenangkan. Kami berlarian berusaha mengenal satu sama lain. Ada saja. Oh ya, aku pergi ke Sampokong, kuil tertua di Semarang. Gedungnya didominasi warna keberuntungan warga Tionghoa, merah. Sampokong dikenal pula sebagai gedung batu. Ada kejadian lucu. Aku dan Ray salah memasuki ruangan.
Ruangan itu ternyata adalah ruangan khusus ibadah. Kami pun ditegur dan otomatis berlari sambil meminta maaf berulang-ulang. Kami pun pergi ke lawan sewu. Kalau ini, Nana sudah cerita padaku. Ternyata benar kata Nana, gedung peninggalan Belanda ini memiliki banyak pintu sehingga disebut lawan sewu, yang ternyata artinya 1000 pintu. Mengenai bangkai kereta di halaman depannya, aku berfoto bersama Ray di sana. Dari sana, aku dan Ray berkunjung ke tempat Nana dan Da bertemu, kota lama. Sebenarnya, aku sudah melihat kawasan ini beberapa waktu lalu, ketika menjejakkan kaki ke stasiun Tawang. Aku pun mengambil beberapa foto bersama Ray. Ternyata, kawasan ini lebih indah dinikmati dengan berjalan kaki. Lebih romantis, seperti yang selalu Nana ceritakan padaku. Aku sudahi dulu di sini ya. Nanti ketika pulang aku sambung lagi. Peluk dan cium untukmu. Очень люблю тебя и скучаю.